Oke, jadi di sini gue udah pakai semua make up waterproof dari 4 biji karena gue mau kasih lihat ke kalian, aka review kalau misalnya kita membersihkan wajah kita yang full make up dengan 4 macam produk atau 4 macam step. Ini semua make up yang waterproof, which is ini make up yang sering gue pakai atau gue bawa untuk traveling, dan ini semua ngebersihinnya setengah mampus. So kita lihat aja hasilnya seperti apa, dan ini udah kering kecuali lip tint-nya aja. So dari urutan yang pertama yang sini, dari yang paling kiri sampai ke yang paling kanan, kita coba lihat hasilnya. Kalau misalnya kita cuma ngebersihin wajah yang full makeup cuma pakai toner biasa yang nggak pakai apa-apa, which is toner dan pakai Capasto, dari urutan yang paling kiri. Untuk urutan yang kedua, gue akan coba untuk pakai cleansing balm. Nah, untuk bagian yang ketiga, kita coba pakai cleansing oil. Sedangkan untuk bagian yang terakhir, gue mau coba untuk pakai yang tissue wipes atau makeup wipes.